15 September 2015 menjadi hari yang tak bisa dilupakan oleh seorang Luke Shaw. Pada malam di kota Eindhoven tersebut, ia mengalami cedera yang sangat mengerikan. Cedera yang membuatnya nyaris kehilangan aset tubuhnya yang paling berharga. Cedera ini yang kemudian tampak memengaruhi performanya hingga saat ini. Awal musim 2015-2016 tampak berjalan baik bagi Luke Shaw, ketika dirinya menjadi pilihan utama untuk sektor bek kiri selepas proses adaptasinya yang sulit pada musim sebelumnya. Dia selalu bermain dalam 7 pertandingan awal dan sedang bersiap untuk memainkan pertandingan ke-8-nya menghadapi PSV Eindhoven pada match pertama Liga Champions Eropa. Seperti biasa, Shaw menunjukkan kecepatannya dalam melakukan dribble, serta menusuk ke sisi dalam pertahanan lawan, yang merupakan senjatanya sejak masih di Southampton. Namun pada pertandingan tersebut, dirinya mendapatkan terjangan dari Hector Moreno. Bola keluar lapangan, dan wasit Nicola Rizzoli memberikan sepak pojok bagi United. Sayangnya Shaw tak bisa bangkit lagi saat para pemain United belum mengetahui apa yang terjadi dengan rekan setimnya itu. Kamera lebih dulu menangkap ekspresi Moreno yang merasa kalau dia baru saja melakukan sesuatu yang tak beres. Benar saja. Ketika tayangan ulang diputar, dua kaki Moreno mematahkan kaki kanan Luke Shaw. Butuh 9 menit dan 9 staf medis untuk bisa membawa Shaw keluar lapangan. Karir pemain pada musim itu langsung berakhir. Tak sedikit yang menyebut kalau Shaw mungkin akan menjadi pemain terbaik United musim itu, andai cedera parah ini tak menyerangnya. Sayangnya, VAR belum ada saat itu. Keputusan Rizzoli masih sama, yaitu hanya sepak pojok. Moreno pun terhindar dari kartu. Kesialan United sebenarnya tak sebatas kehilangan Shaw. 4 menit setelah mereka unggul melalui Memphis Depay, Moreno justru membuat luka United semakin perih setelah ia mencetak gol jelang babak pertama berakhir. Pada menit ke-57, Luciano Narsing membuat setan merah pulang dari Belanda dengan kepala tertunduk. Tak sedikit yang menghujat Moreno. Serangan berupa kata-kata kasar mampir di akun media sosial pribadinya. Kemarahan semakin menggila saat dia yang justru mendapatkan gelar Man of the Match. Namun semuanya sudah terjadi. Penggawa Meksiko ini hanya bisa menyesal dan minta maaf. Meski ia tetap bersikeras kalau itu memang bukan pelanggaran dan hanya sekadar kecelakaan. Moreno bisa lolos. Sayangnya Luke Shaw tidak. Ia harus terbaring di rumah sakit untuk menjalani serangkaian operasi dan pemulihan. Pada malam itu, Shaw menghabiskan waktunya di rumah sakit Belanda. Sementara rekan setimnya pulang duluan ke Manchester. Hal ini mau tak mau harus dilakukan agar tak memperburuk cederanya. Saat itu mereka berpikir untuk menerbangkan saya pulang. Tapi jika saya pulang saat itu, saya akan diamputasi karena penggumpalan darah. Saya punya 2 bekas luka di sisi kaki saya, membedahnya, dan bisa mengeluarkan gumpalan darah itu, kata Luke Shaw. Shaw memang terlihat tampak santai. Beberapa kali ia menyebut kalau dia akan kembali jauh lebih kuat dari biasanya. Namun, prosesnya jelas tak semudah itu. Ada rasa takut yang luar biasa dan kekhawatiran kalau dia tak bisa main bola lagi. Hal ini bahkan membuatnya harus bolak-balik ke psikolog. Ekspektasi kalau Shaw absen 6 bulan ternyata jauh dari harapan. Ia harus menepi selama 10 bulan. Ketika ia kembali, kursi manajer sudah berubah dari Louis van Gaal ke Jose Mourinho. Pertandingan Community Shield 2016 menjadi momen saat dirinya kembali ke lapangan hijau. 3 tahun setelah cedera horor yang menimpanya, Shaw berhasil merebut kembali posisi bek kiri yang sebelumnya hilang dari genggaman. Sama seperti ketika ia memulihkan diri dari cedera, proses untuk merebut kembali pos bek kiri juga sangat berat. Ia dihujat saat foto dengan perut buncitnya tersebar luas. Jose Mourinho juga pernah mengkritiknya secara terbuka dan membuatnya nyaris sengkang ke tempat lain. Beruntung, Shaw dibekali mentalitas yang baik. Ia bekerja keras dan kini mulai kembali bugar, seperti sedia kala, meski kakinya sendiri tak akan bisa optimal lagi sepenuhnya. Karena cedera patah kaki yang ia alami 5 tahun lalu, membuat kakinya sering mengalami komplikasi. Inilah yang membuatnya mudah mengalami cedera. Bisa jadi cedera tersebut yang bikin Luke Shaw sulit untuk mengembalikan performa terbaiknya hingga detik ini.